Sudah saatnya kita kembali mengencangkan disiplin diri kita akan protokol kesehatan. Karena baru-baru ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan nama baru untuk varian dari virus corona yang telah terdeteksi di berbagai negara. Penggunaan nama varian baru virus corona tersebut dibuat sesuai dengan alfabet Yunani, seperti contohnya alfa dari Inggris, beta dari Afrika Selatan, gamma dari Brazil, delta dari India, dan lain-lain, yang bertujuan agar tidak membuat bingung masyarakat dengan berbagai macam kode virus yang sebelumnya telah beredar. Dari sekian banyak varian mutasi virus corona, varian delta adalah yang paling mudah menular sebesar 60%. Bahkan, penelitian yang terus dilakukan terhadap varian tersebut juga mengungkap fakta baru bahwa COVID varian delta masih terus bermutasi dan menghasilkan varian delta plus. Mutasi itu memiliki potensi untuk mempengaruhi respon antibodi dalam melawan virus. WHO sudah memberi peringatan bahwa varian Delta berpotensi menjadi lebih mematikan daripada virus corona yang berasal dari Wuhan. Di Indonesia, bahkan varian ini sudah mulai banyak menjangkiti anak-anak. Ayo High Movers, perketat protokol kesehatan diri kita guna melindungi orang-orang yang kita sayang. Pastikan kamu tetap mematuhi protokol kesehatan 6M. Mulai gunakan masker ganda, yaitu masker medis dilapisi masker kain. Batasi mobilitasmu. Hindari kegiatan makan bersama. Gunakan juga kemudahan dan kepraktisan teknologi digital untuk setiap aktivitas jika memungkinkan. Perkuat imun tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan suplemen kesehatan agar kamu memiliki perlindungan tambahan dari dalam tubuh. Vaksin sangat berguna untuk mengatasi penularan yang terus terjadi. Tapi, bila kamu sudah mendapatkan vaksin, bukan berarti kamu jadi boleh abai dalam menjalankan protokol kesehatan ya. Perhatikan juga peraturan terbaru untuk daerah sekitar Jawa dan Bali. Ingin mengetahui informasi ini lebih lanjut? Silakan kunjungi link ini. Nah, untuk High Movers yang berada di luar Jawa dan Bali, juga tetap disiplin dan jangan abai ya. Semangat pagi BNI High Movers dan PLNers. Melindung nilai atau hedging menjadi penting dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengantisipasi kondisi terburuk yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Khususnya bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha, investasi, maupun yang pendanaannya berpotensi terpapar oleh resiko pasar. Bagaimana strategi dan kemampuan perusahaan untuk dapat melakukan identifikasi dan pengelolaan resiko melalui kegiatan lindung nilai atau hedging? Join now di launching buku Pintar Hedging BNI dan PLN. Dan narasumber oleh Hendri Panjaitan, Direktur Treasury dan Internasional BNI. Cynthia Rusli, Direktur Keuangan PT PLN Persero. Dan Iskandar, AVP Perbendaharaan PT PLN Persero. Tetap di suplemen pengetahuan BNI Korpu TV. Yo BNI High Movers, belajar pintar dalam hedging. Bersama kita lompat lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang BNI High Movers dan PLNers yang selalu semangat. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya tetap produktif dengan tentunya memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Senang sekali saya Feni Desiana hari ini akan menemani BNI High Movers dan juga PLNers selama 60 menit ke depan untuk acara launching buku Pintar Hedging, hasil kolaborasi yang apik antara PLN dan juga BNI. Pastinya dengan narasumber yang cantik dan ganteng di live streaming di channel BNI Korpu TV, persembahan dari BNI dan PLN. Baik, BNI High Movers dan juga PLNers semua telah hadir secara virtual. Saat ini saya akan sapa yang terhormat Ibu Cynthia Rusli selaku Direktur Keuangan PLN. Selamat siang Ibu Cynthia. Siang Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Gimana Bu, sehat-sehat Bu kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga ya semuanya teman-teman. Alhamdulillah, salam sehat ya Bu. Lalu juga ada yang terhormat Bapak Iskandar selaku EVP Divisi Perbendaharaan PLN. Selamat siang Pak Iskandar. Apa kabar Pak?
Selamat siang, Bu. Alhamdulillah sehat. Kita semua sehat. Amin. Alhamdulillah. Amin, amin. Semangat selalu ya, Pak ya. Lalu tidak ketinggalan juga yang terhormat Bapak Henry Panjaitan selaku Direktur Treasury dan Internasional Bank Negara Indonesia. Halo Pak Henry, apa kabar Pak? Halo. Baik-baik, sehat. Selalu sehat, harus selalu sehat. Sehat. Semangat sekali nih ya Pak Henry ya. Sehat selalu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Lalu selanjutnya juga ada yang terhormat Ibu Ita Tetra Laswati selaku SEVP Treasury Bank Negara Indonesia. Apa kabar Bu Ita? Alhamdulillah, kabar baik, sehat semua Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, selalu ceria dan juga kabar baik terus ya Bu ya, amin. Dan tak lupa pula sudah hadir di sini juga secara virtual, GM dari unit-unit PLN dan juga Direktur Perusahaan Anak PLN. Lalu juga yang kami hormati, GM dan DGM Divisi Treasury dan juga KPS 2 Bank Negara Indonesia. Sehat-sehat dan bahagia selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Baiklah, sebelum memulai acara launching buku hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, BNI High Movers dan PLNers, selanjutnya kita ke agenda berikutnya. Marilah kita terlebih dahulu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, BNI High Movers dan PLNers, sebuah perusahaan besar yang memiliki transaksi di luar negeri, baik itu ekspor maupun impor, maupun perjanjian keuangan dengan pihak luar, memiliki resiko terhadap penggunaan mata uang valuta asing. Resiko yang paling sering menyebabkan kerugian dalam transaksi menggunakan valuta asing adalah fluktuasi atau pergerakan harga mata uang asing. Hal ini bisa mengganggu offset penjualan, menyulitkan perusahaan dalam menetapkan harga, dan mempengaruhi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Secara umum, fluktuasi ini bisa mengancam masa depan perusahaan. Nah, BNI High Movers dan PLNers, hedging adalah langkah yang paling penting bagi sebuah perusahaan agar biaya dan pendapatan tetap stabil. Seperti sebuah asuransi, hedging akan menjaga penjualan atau pembiayaan perusahaan tetap dalam batas risiko yang dapat ditoleransi. Jika perusahaan tidak melakukan pengelolaan risiko nilai tukar, kerugian saat kondisi pasar fluktuatif akan menjadi sangat besar. Secara singkat, hedging adalah asuransi bagi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yang bertransaksi dengan valuta asing. Oleh karena itu, BNI High Movers dan PLNs beranjak dari alasan untuk membentuk pemahaman yang sama terhadap hedging, yaitu mengamankan bukan untuk trading atau untung rugi. Maka PLN dan juga BNI bersama-sama membuat buku pintar hedging sebagai guidance kepada insan-insan PLN dalam memahami dan menjalankan transaksi hedging di lingkungan PLN.
Menjadi satu kehormatan tentunya bagi BNI untuk bisa memberikan layanan dan informasi yang baik terkait hedging kepada PLN, membagi pengalaman BNI di pasar keuangan dalam negeri maupun luar negeri sehingga menjadi partner solusi hedging yang tepat bagi BUMN terutama PLN. Baiklah BNI High Movers dan PLNers, pada hari ini kita menghadirkan narasumber untuk menginformasikan seperti apa buku pintar hedging PLN dan BNI ini. Baik, saya mau sapa bersama, selamat siang Pak Iskandar selaku EVP Divisi Perbendaharaan PLN. Gimana Pak rasanya hari ini akhirnya launching juga nih buku pintar hedgingnya Pak? Alhamdulillah lega Ibu. UMC, jadi teman-teman juga lega, sebulan ternyata bisa dikerjakan. Terima kasih. Sebulan ini, jadi membuat buku yang luar biasa ini hanya sebulan, Pak? Mungkin kurang sebulan, karena semangat BNI dan PLN luar biasa. Luar biasa, boleh kita tepuk tangan secara virtual dulu dong Bapak Ibu. Baik, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja Pak Iskandar kami persilahkan waktu dan tempat untuk menjelaskan buku pintar hedging PLN dan BNI. Baik, yang kami hormati Ibu Direktur Keuangan, Bu Cynthia Rusli, yang kami hormati Bapak Henry Panjaitan, Pak Henry Panjaitan selaku Direktur Treasury dan Internasional, kemudian yang kami hormati Pak Ibu Ita, SEVP Treasury, kemudian kami hormati Pak John F. Tamba, GM Divisi Bisnis Korporasi 2, dan Bapak Yudi Zulfrial selaku GM Divisi Treasury, dan yang kami hormati juga rekan-rekan senior leader PLN kantor pusat maupun di anak perusahaan maupun di seluruh unit PLN, baik GM, direktur anak perusahaan maupun manajer senior di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan diselamatkan dari pandemi COVID ini. Kemudian yang kedua, kami juga bersyukur sudah bisa menerbitkan buku pintar hedging kerjasama dengan PLN dan juga dengan Bank BNI. Saya yakin pilihan ke Bank BNI ini tidak salah karena memang BNI punya kapasitas dan pemahaman yang utuh terhadap pelaksanaan hedging ini. Kami di awal mulai hedging, kami selalu koordinasi dengan Bank Himbara dan diantaranya adalah Bank BNI. Kami sering diskusi dengan Pak Yudi ya terkait dengan bagaimana pelaksanaan hedging agar bisa jalan dengan baik di PLN. Tentunya juga koordinasi dengan BI selaku regulator agar juga pelaksanaan tadi disampaikan oleh Ibu MC, pelaksanaan hedging ini juga bisa memenuhi GCG, tentunya ada landasan legalnya. Jadi kami semua bisa menjalankan ini dengan confident dan percaya diri bahwa proses-proses yang kami lakukan ini memenuhi tata tertib dan GCG yang ada. Bapak Ibu sekalian, mungkin kami tidak menjelaskan buku ini. Kami ingin melaporkan dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah membangun dan membuat buku ini dalam waktu satu bulan bisa diterbitkan buku ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran dari BNI, Pak Enfri dan rekan-rekan semuanya. Ide dari PLN untuk menerbitkan buku ini disupport penuh dan ditangkap oleh BNI dan ini bisa berjalan dengan cepat. Hampir tim ini setiap hari melakukan diskusi by WA dengan Zoom dan kadang-kadang sampai malam, khususnya menjelang penerbitan cetak untuk buku ini luar biasa sekali dan kami betul-betul mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dan akhirnya pada hari ini sudah terbit buku dan sudah tercetak dalam bentuk fisik dan kami sudah terima bukunya kemarin ya. Jadi alhamdulillah
benar-benar ini buku tidak virtual, tapi fisiknya juga ada. Bapak-Ibu sekalian, kemudian izin Bu Dirgau, Bu Sintia, Rusli, dan Pak Enfri, kami juga memberikan sedikit laporan bahwa buku ini sekitar 100 halaman, dan isinya adalah gambaran umum tentang hedging. Tentunya ini narasumbernya lebih banyak dari bank ya, karena memang ini adalah produk bank dan bank memang dari dulu sudah menjalankan hedging ini, dan ini bagian dari bagian dari treasury-nya BNI. Kemudian yang kedua, kami juga membuat tulisan mengenai pengelolaan hedging di PLN dari regulasinya sampai operasionalnya yang ada di PLN. Kami tuliskan dengan singkat dan kami tulis dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Mudah-mudahan bahasa-bahasa itu bisa dipahami oleh PLN dan juga nanti oleh teman-teman perbankan dan kepada seluruh pembaca yang kami yang tercinta. Kemudian yang terakhir di buku ini juga ada terkait dengan studi kasus. Studi kasus sebetulnya ini adalah yang terjadi dan juga potensi yang mungkin bisa terjadi, baik itu di PLN maupun di perusahaan-perusahaan lain. Sehingga makna di dalam buku ini tidak ditulis atas nama PLN di dalam studi kasus itu, tetapi maknanya adalah perusahaan korporasi. Tapi mudah-mudahan dengan tiga hal, pemahaman umum, gambaran umum, kemudian pengelolaan hedging di PLN dan juga studi kasus di PLN ini, kami semua khususnya tim buku dengan support Bapak-Ibu Direksi ini bisa memberikan pembelajaran dokumentasi untuk pelaksanaan hedging kepada adik-adik kita di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, buku ini akan dicetak mungkin 250 atau 300-an buku, dan itu akan kami sebar ke seluruh PLN dan juga perbankan khususnya BNI. Dan juga nanti selanjutnya kami juga akan mengatur waktu untuk khususnya untuk di internal PLN melakukan bedah buku dan sosialisasi secara bertahap untuk anak perusahaan maupun dengan unit-unit PLN di seluruh Indonesia. Harapan kami buku ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga upaya kami menorehkan pengalaman maupun pemahaman itu yang ditulis di dalam buku ini bisa dibaca oleh adik-adik kita di dalam pelaksanaan hedging di kemudian hari. Terakhir, kami mohon maaf bila dalam penyusunan ini, dalam koordinasi antara PLN dengan BNI ada kekurangan, Pak Henry dan tim, kami benar-benar mohon maaf kalau ada kekurangan kami, tetapi sekali lagi support yang luar biasa, kolaborasi yang indah antara PLN dengan BNI itu dalam satu bulan bisa menerbitkan buku ini. Pastinya ada kekurangan di dalam penulisan atau kekurangan lengkapnya, kami akan senantiasa menerima masukan maupun perbaikan di dalam penulisan di masa-masa yang akan datang. Saya rasa itu dari kami, sekali lagi ucapan ribuan terima kasih untuk kita semua, Bu Sintia, Pak Henry, dan tim semuanya yang sudah mendukung pelaksanaan buku dan hari ini bisa launching buku Pintar Hedging untuk kita baca bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iskandar atas pemaparan buku Pintar Hedging PLN dan BNI, luar biasa sekali. BNI High Movers dan PLNers, rasanya kurang lengkap jika belum menyimak pemutaran video buku Pintar Hedging berikut ini.
pintar hedging. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi secara virtual Bapak Ibu. Luar biasa. Dan sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, izin Bapak Ibu yang hadir secara virtual, khususnya kepada yang terhormat Ibu Cynthia, Pak Henry, dan juga Pak Iskandar, mari kita berfoto bersama dengan memegang buku pintar hedging sebagai bagian dari launching buku tersebut. Baik, silahkan sambil dipegang bukunya Bapak Ibu. Dan juga bagi peserta Zoom virtual sore hari ini, mungkin juga boleh mengaktifkan kameranya masing-masing, karena nanti akan sekalian difoto. Dan juga kalau misalnya sudah mempunyai bukunya, boleh dibawa juga. Tapi kalau tidak, mari boleh mengaktifkan kameranya masing-masing supaya kita bisa berfoto bersama. Baik, dipersilahkan Bu Cynthia, Pak Henry, dan juga Pak Iskandar. Sudah siap ya Ibu ya, Bapak? Baik, dalam hitungan ketiga kita akan berfoto bersama. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Kita ulangi lagi dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Luar biasa sekali, terima kasih Bapak Ibu. Inilah peluncuran video buku Pintar Hedging. Luar biasa, BNI dan PLN. Nah, baiklah, untuk agenda acara berikutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Direktur Keuangan PLN yang terhormat Ibu Cynthia Rusli. Selamat siang, Ibu Cynthia. Ya, Mbak. Iya, Bu. Gimana, Bu, perasaannya akhirnya sudah launching, Bu? Alhamdulillah, pastinya happy lah ya. Alhamdulillah, happy ya, Bu. Sesuatu yang baik ya. Luar biasa sekali. Baik, kami persilahkan, Bu, waktu dan tempatnya untuk sambutan siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Henry Panjaitan, Direktur Treasury dan Internasional dari BNI, juga Bu Ita, SVP Treasury, Pak John Tamba, VP Divisi Bisnis, Korporasi 2, Pak Yudi Zufria, VP Divisi Treasury, tentu saja dari jajaran BNI yang barangkali tidak bisa disebutkan satu persatu, tim penyusun buku pintar hedging dari BNI, serta tadi bahasanya dari apa, BNI High Movers ya sebutannya, yang kami hormati juga tentu saja dari rekan-rekan di PLN, Pak Iskandar, VP Divisi, EVP Divisi Perbendaharaan, juga dari timnya Pak Iskandar ada Pak Bayu, ada Bu Risma, Pak Bustami, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, juga penyusun tim kerja yang tim hebat membangun buku dalam waktu kurang dari satu bulan, serta seluruh PLNers yang hadir, baik dari Direktur Keuangan maupun teman-teman yang akan terkait dengan hal yang kita bicarakan pada hari ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dan juga ke depan kita semua saling dapat menjaga dan mempertahankan situasi dan kondisi menjadi lebih baik lagi, dan insya Allah untuk kita bisa semua melaksanakan tanggung jawab kita di tempatnya masing-masing dengan baik. Itu yang pertama-tama. Yang kedua, tentu saja dalam suasana di awal Juli ini, kami dari manajemen PT PLN Persero mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 ya, BNI. Pak Henry ya, di 5 Juli ya Pak? Ini ulang tahun ke-75. Terima kasih. Tahun lalu kami di Oktober 6 bulan, jadi PLN lebih tua 6 bulan daripada BNI. 75 juga Bu ya? Tahun lalu Pak, di bulan Oktober. Jadi selamat ulang tahun, semoga BNI ke depan makin jaya dan makin berperan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dua hal yang pertama, kemudian yang tentu saja kami ingin juga dalam konteks pada hari ini sedikit memberikan gambaran kepada kita semua bahwa PLN dalam melaksanakan mandat untuk melistriki dan menerangi seluruh Nusantara yang sudah berumur 275 tahun plus gitu ya, kita memiliki aset yang dikelola di seluruh negeri ini berjumlah sekitar 1.600 triliun dan aset yang dikelola itu kita membutuhkan operasional setahun itu kira-kira nilainya untuk OPEX itu sampai 330-an triliun ya. Kemudian dari sisi CAPEX sekitar 80-an sampai 100 triliun.
Jadi ada sekitar value yang dikelola oleh PLN dalam setahun itu sekitar 400-an triliun. Jadi satu hari itu lebih dari 1 triliun kira-kira uang yang beredar yang dikelola oleh PLN. Pendapatan kita kira-kira 350 triliun lah tahun 2020 yang sudah diaudit kemarin. Sementara biaya kita tadi sekitar ya sekitar itu ya 330-an plus. Nah, dalam konteks kita bicara sekitar 400-an triliun dana yang dikelola ataupun operasional yang didukung dengan sumber daya keuangan ini, kami terekspos kira-kira kalau untuk biaya operasional itu sekitar 30% ya. Jadi sampai sekitar 8,5 miliar dolar itu adalah kebutuhan falas kita dalam setiap tahun. Sementara dalam struktur neraca kita, 75% dari pinjaman PLN yang saat ini totalnya sekitar 400 triliun itu dalam mata uang asing, baik itu US dollar, yen, dan lain sebagainya. Ini yang mengakibatkan mengapa kami melihat hedging ini menjadi suatu hal yang penting bagi PLN. Jadi kalau kita mengacu kepada kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian bagi perusahaan seperti kita yang non-bank, tentu saja kami harus pertama-tama comply dengan aturan dari regulator. Rasio lindung nilai dari falas kita 25% itu harus terus dijaga. Rasio likuiditas minimum 70% juga harus terus dijaga. Dan ini selalu dalam pengawasan dari Bank Indonesia. Nah, dalam mengelola proses itu, tentu saja keberadaan dari bank menjadi kunci, baik sebagai intermediasi maupun sebagai counterparty yang akan juga menjadi instrumen ataupun menjadi bagian dari mata rantai pengelolaan risiko nilai tukar ini. Nah, oleh karena itu kami sangat-sangat berterima kasih dengan BNI atas kerjasama yang sangat baik yang tadi dalam waktu kurang dari 1 bulan kita berhasil menyusun bersama-sama buku pintar ini yang tentu saja akan memberikan tadi Pak Iskandar katakan confidence lebih bagi kita semua dalam mengelola suatu risiko nilai tukar yang memang sangat lekat dengan kita dan itu berada di depan mata dan keseharian PLN dalam operasional kegiatannya. Dan bagi BNI tentu saja ini merupakan suatu produk ya, suatu produk layanan ataupun produk keuangan yang memang juga mendukung dari bisnisnya BNI sendiri. Kalau kita lihat kerjasama BNI dan PLN, saya kira selain dari dengan apa yang sudah terjadi sejauh ini terkait dengan hedging, kita barangkali dapat mencatat beberapa hal sebagai collection agent, misalnya BNI itu kira-kira sekitar nomor 3 lah ya, pengumpul dari rekening tagihan bulanan yang diperoleh dari pelanggan PLN dalam 1 tahun. Jadi untuk misalnya sampai dengan Mei saja itu sekitar 10 triliun yang kita peroleh melalui BNI. Jadi ini saya kira bukan sesuatu yang kecil. BNI juga memiliki pinjaman kepada PLN dan kita ada outstanding sekitar hampir 4 triliun rupiah. Di samping itu kita juga ada kerjasama terkait penerbitan jaminan, kemudian juga ada fasilitas non-cash loan, treasury line, kemudian juga yang terkait dengan layanan rekening impress ya, yang terpusat. Selain tadi kita bicara, adanya berbagai hal yang terkait dengan produk perbankan yang secara umum disediakan oleh BNI yang digunakan oleh PLN. Untuk PLN sendiri, dan saat ini cash yang kita balance yang ada di PLN sendiri pun kira-kira ada sekitar 12,5 triliun ya. Sampai 12,5 sampai 15 triliun, bahkan pada saat tertinggi bisa sampai 15 triliun ada di BNI. Jadi total itu kira-kira 25-30% dari uang cash kita itu ada di BNI, Pak Henry. Jadi saya kira mutual collaboration ini sesuatu hal yang betul-betul kita harus jaga secara sesama BUMN, sinergi, dan bagaimana kita dari waktu ke waktu terus menciptakan suatu hubungan yang hubungan institusional yang makin baik sehingga membangun suatu efisiensi, karena pada akhirnya
biaya-biaya yang dikelola ataupun menjadi beban usaha dari PLN itu akan tertransfer gitu ya, akan tertransmisikan kepada biaya pokok penjualan dan pada akhirnya kepada subsidi pemerintah. Seperti kita tahu, subsidi PLN itu setahun itu kita bisa menerima sekitar sampai 80 triliun ya, baik subsidi maupun kompensasi dari pemerintah. Jadi dari pemerintah pun atas tadi yang angka-angka yang saya sebutkan, sepertiganya itu 25% sampai 30% itu dari pemerintah. Sehingga oleh karenanya kami juga memang dituntut untuk lebih dari waktu ke waktu makin efisien dan makin akuntabel dalam mengelola seluruh biaya-biaya termasuk biaya-biaya keuangan. Karena biaya keuangan itu adalah sesuatu yang dipastru untuk perhitungan subsidi. Saya kira itu yang beberapa hal yang dapat disampaikan, bagaimana konteks PLN saat ini, bagaimana sinergitas ataupun strategic engagement kita dengan BNI, dan saya juga atas nama manajemen mengucapkan terima kasih. Kami melihat juga progres di BNI yang luar biasa, perkembangan dengan digitalisasinya, dan juga engagement dan profesionalitas dari tim Pak Hendri secara spesifik dan juga secara umum layanan dari BNI. Saya ini kalau secara personal Pak Hendri, saya juga dapat apa sih namanya KPR ya kali dulu ya waktu di dari BNI. Jadi sampai sekarang masih ada berapa tahun lagi, sedikit lagi. Jadi saya kira nyaman aja gitu, dan kalau ada sesuatu ini di luar sebagai direktur keuangan ya, tapi karena ini personal. Tapi sangat cepat sekali gitu kontak dengan siapa namanya ini customer service ataupun PIC-nya itu langsung sangat-sangat cepat responsnya. Jadi itu suatu hal yang menurut saya luar biasa, tanpa misalnya melihat bahwa saya sebagai Dirgeu yang punya barangkali engagement secara langsung terkait dengan treasury ya. Tapi di luar itu saya kira profesionalisme dan respons yang sangat baik dari BNI kita dapat rasakan, dan itu suatu hal yang patut diapresiasi. Yang barangkali dua hal yang terakhir, selain itu kami tentu saja melihat ke depan ya, barangkali ke depan kita betul-betul bagaimana perlu membangun di luar buku hedging ini, apalagi Pak Hendri ya, yang bisa kita terus lakukan. Tadi Pak Iskandar menyampaikan ada capacity building, ada hal-hal yang terkait dengan barangkali exchange ya Pak. Exchange dari pegawai ya, employee exchange program, terutama dari bidang keuangan ya, antara kita dengan perbendaharaan atau treasury dengan treasury, atau yang non-treasury dengan yang non-treasury, tapi masih terkait dengan aspek keuangan. Jadi mungkin boleh dibantu di extend Pak Hendri, bagaimana kita bisa melakukan itu. Satu hal yang sangat barangkali di depan mata, kami mengharapkan adanya barangkali investment banking yang barangkali bisa mungkin 6 bulan atau setahun secondment ke PLN, atau mungkin dari PLN bisa juga secondment ke BNI guna memberikan perspektif ataupun exposure kepada banking sektor gitu ya. Jadi sama-sama kita siap untuk melakukan ini, karena kalau tidak begitu kita barangkali akan sulit dapat memahami industri satu persatu ya secara bersamaan, sehingga tadi sinergi ataupun bagaimana kita bisa meleverage keberadaan institusi masing-masing itu menjadi sesuatu yang akan lebih baik kalau kita memiliki suatu level capacity atau knowledge yang relatif sama. Itu yang barangkali yang penting juga untuk kita lihat ke depan, Pak Hendri. Terakhir, saya kira tentu saja sekali lagi untuk menutup, selamat kepada seluruh tim. Mudah-mudahan ini menjadi yang baik ya buat kita semua, baik kepada seluruh insan yang bergerak di bidang treasury yang atau keuangan di seluruh unit di PLN, terutama kalau di BNI pasti sudah mumpuni ya. Kalau di PLN karena kita orang listrik, kita nih engineer, jadi kita memang perlu ada ekstra sedikit, dan buku pintar ini seperti buku ini pasti akan insya Allah bermanfaat, dan untuk itu semoga ini menjadi kebaikan bagi institusi dan bagi individu-individu yang terlibat, menjadi suatu amalan yang akan diberikan ganjaran yang sempurna di kemudian hari. Saya kira begitu Pak Hendri ya. Ya. Kata saya ucapkan terima kasih
juga mohon izin atas segala kekurangan dari kami dan tetap sehat untuk kita semua dalam situasi yang cukup challenging pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cynthia atas sambutannya, luar biasa sekali ya ternyata kolaborasi antara BNI dan juga PLN. Semoga menjadi lebih dekat, lebih akrab, dan pastinya lebih baik lagi. Dan semoga kolaborasi yang baik ini memberikan manfaat untuk meningkatkan kinerja PLN dan BNI sehingga memberikan kontribusi positif untuk bangsa dan negara. Baik, selanjutnya untuk melengkapi acara launching buku Pintar Hedging PLN dan BNI hari ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Henry Panjaitan, selaku Direktur Treasury dan Internasional Bank Negara Indonesia, untuk menyampaikan sambutannya sore hari ini. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih rekan MC nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ibu Cynthia Rusli, selaku Direktur Keuangan PLN yang kami hormati, Pak Iskandar, selaku EVP Perbendaharaan PLN Persero, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya lihat ada Ibu Ita Tetra, tim saya nih, SCV Trisuri, ini justru malah think tanknya buku ini, salah satu think tanknya. Ada Pak Yudi, ada Pak John Tamba. Bu Cynthia, jadi kami sangat senang kami bisa membantu untuk sama-sama BUMN untuk sama-sama melompat lebih tinggi, meningkat kinerja. Jadi kemarin kita sudah catat, Bu. Jadi ini mungkin penerbitan buku hedging ini awal dari kita membangun kompetensi. Kemarin kalau nggak salah di dalam Zoom meeting juga ada inisiasi untuk second man sharing mengenai investment banking, jadi kami siap. Kita juga punya tim di investment banking yang siap untuk saling membangun kompetensi. Digitalisasi juga, Bu. Prinsipnya nanti kita cek lagi satu-satu mungkin mana yang perlu kita tingkatkan juga. Yang pasti BNI ini juga pengen belajar juga dari PLN, Bu, ya, mengenai technical issue mengenai PLN. Saya ingat banget tuh waktu saya jadi GM corporate banking khusus BUMN itu juga ikut dalam pembinaan PLN, jadi saya banyak belajar juga. Banyak belajar, udah tahu ya. Iya, saya belajar dengan Pak Iskandar juga tuh, saya ingat juga. Dulu ada Pak Bimo tuh, ada Pak Bimo, saya Pak Bimo, Pak Benny Yoslin, terus sama saya juga belajar sama Pak Iskandar. Jadi sama-sama kita bangun kompetensi ya, Bu, ya. 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 Mungkin kita, saya mulai dengan speech saya sebentar, dikit aja. Jadi kita panjatkan pada puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita di tengah pandemi ini kita bisa hadir di sini. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Untuk kita bertemu untuk launching buku Pintar Hedging BNI dan PLN. Jadi ya saat ini ya sejak awal tahun 2020 dunia mendapatkan tantangan baru berupa pandemi coronavirus disease COVID-19 yang ya belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Tekanan pada sektor ekonomi tentunya akan berdampak pada meningkatnya volatilitas di pasar keuangan. Ditambah lagi dengan perkembangan ekonomi global yang masih dalam taraf ketidakpastian turut menyebabkan gejolak terhadap nilai tukar rupiah. Bank Indonesia telah melakukan upaya memperdalam pasar keuangan dengan mendorong bank-bank memperbanyak instrumen hedging falas. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor-impor dan memiliki kewajiban dalam falas, terciptanya kondisi stabilitas nilai tukar tentu sangat penting. Pergerakan nilai tukar rupiah yang terlalu berfluktuasi akan memberikan dampak negatif kepada perusahaan yang menggunakan US dollar dalam setiap transaksinya. Bank Indonesia, OJK, dan tentu pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam mendorong
perusahaan-perusahaan BUMN untuk melakukan hedging terhadap mismatch ya, pendapatan dan pengeluaran dan kewajibannya. Selain itu, PLN dan BNI juga sama-sama berkontribusi untuk mendorong BUMN untuk melakukan transaksi hedging. Seperti yang kita ketahui, BNI dan PLN jadi member anggota Task Force Hedging BUMN yang bertugas membuat SOP hedging BUMN, merumuskan aturan dan ketentuan, serta memberikan penjelasan kepada aparat penegak hukum terkait stigma bahwa transaksi hedging ini dapat menyebabkan kerugian kepada perusahaan. Meskipun masih ada keraguan dari perusahaan BUMN untuk melakukan transaksi hedging terkait adanya biaya hedging, namun sesungguhnya konsekuensi biaya dalam transaksi dengan nilai bukan merupakan kerugian negara sepanjang transaksi dilakukan secara konsisten, konsekuen, dan accountable sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko tidak hanya terhadap risiko nilai tukar, melainkan juga terhadap risiko suku bunga. Jadi hal yang penting untuk dilakukan oleh perusahaan untuk mengantisipasi kondisi terburuk yang mungkin terjadi di masa-masa ke depan yang cukup volatile ini. BNI memiliki pengalaman di pasar keuangan dalam dan luar negeri. Ini aduh sayang juga nih Pak Yudi ini sebagai pembina nih sedang siap-siap berangkat ke Jepang nih Bu Cynthia nih. Penugasan ke sana ya? Iya, jadi tapi ada warisan kinerja, Pak ditinggalin. Ya, kinerjanya cukup ya Mancah. Bukan cukup, sangat cemerlang Bu. Cemerlang. Jadi kita kasih apresiasi, mudah-mudahan ini tinggal, tapi visanya nih Bu, ini visanya nih masih nyangkut. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan sebelum 17 Agustus ya Pak Yudi. Ya, mudah-mudahan bisa berangkat Bu ya. Ini juga pengembangan ini juga sih, pengembangan SDM kita. Jadi kita kasih apresiasi, mudah-mudahan ini tinggal, tapi visanya nih Bu, ini visanya nih masih ya karena itu ya, karena masih kondisi begini ya. Ya, tapi kita punya tim-tim yang muda-muda Bu, penggantinya Bu. Di teman-teman Trisuri ini. Pak Yudi. Ya, insya Allah Pak Yudi, karena visanya sudah dibuka. Mudah-mudahan bisa berangkat Bu ya. Ini juga pengembangan ini juga sih, pengembangan SDM. Jadi kita kasih apresiasi, mudah-mudahan ini tinggal. Ya, jadi Bu Ita juga sebagai CV Trisuri sama kita pasti akan tetap support Bu. Jadi kita mempunyai pengalaman dan kompetensi sebagai partner solusi hedging bagi perusahaan yang memiliki kebutuhan transaksi hedging. Kalau review sedikit Bu, BNI dan PLN selama ini kerjasamanya udah berjalan dan sangat menguntungkan kedua belah pihak untuk pemenuhan kebutuhan falas perusahaan lah. Volume transaksi di tahun 2020 naik Bu. Terima kasih nih Bu, 32,36% dibanding tahun 2019. Mudah-mudahan bisa dinaikkan lagi Bu 2021. Amin. Juga PLN juga aktif melakukan transaksi hedging falas di BNI juga sudah berjalan. Untuk transaksi forward, domestic non-deliverable forward, DNDF, dan call spread option. Kerjasama yang dilakukan lainnya dengan BNI dan PLN adalah membuat skema transaksi JISDOR yang bertujuan agar semua transaksi keuangan antara PLN dengan Independent Power Producer IPP bisa terlaksana tanpa harus melanggar peraturan terkait dengan penggunaan mata uang rupiah di dalam negeri. Nah, pada kesempatan ini Bu, sebagai penutup pada kesempatan ini kami sangat menyambut baik kolaborasi PLN dan BNI untuk buku pintar hedging, sebuah buku yang memuat gambaran umum ketentuan hedging, instrumen hedging, serta implementasi hedging. Kemarin saya malam dapat kopinya, saya langsung baca, bukunya walaupun 100 halaman, tapi menyusunnya baik Bu, bagus Bu. Jadi yeah. Contohnya itu ya? nggak diawang-awang gitu kan, kalau kita baca buku keuangan ini kan terlalu diawang-awang.
ini iya, gampang dicernanya. Jadi bagi PLNers ya, PLNers yang muda gitu ke depan, calon pimpin PLN pasti baca buku ini harusnya gampang di ini ya, gampang diserap ilmunya gitu ya. Mm-hmm. Jadi itu yang kita pengen supaya PLN semakin efisien, Bu ya. Jadi kepada Bapak Ibu peserta launching Buku Hedging, saya mengucapkan selamat mengikuti acara launching ini. Jadi kita jalankan. Semoga buku ini bermanfaat, Bu ya. Jadi sama-sama yeah, kita bangun buku. Amin. Itu aja, Bu. Remark dari saya, Bu. Jadi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat cantik Om, Namo Buddhaya. Makasih semuanya. Terima kasih sekali Bapak Hendri Panjaitan atas sambutan yang luar biasa. Semoga harapan dan tujuan yang Bapak sampaikan tadi terhadap kolaborasi ini dapat terwujud dengan baik ya Pak, serta memberikan nilai tambah untuk kedua korporasi milik negara ini. Amin. Baik, cukup sekian acara launching Buku Pintar Hedging PLN BNI pada hari ini. Dan semoga info-info yang telah disampaikan oleh narasumber untuk dapat dirasakan dan bermanfaat bagi segenap BNI High Movers dan juga PLNers pastinya. BNI High Movers dan PLNers, jangan lupa terapkan protokol kesehatan, ada 6M, memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menghindari makan bersama. Untuk High Movers, jangan lupa mencatat kehadiran pada session akhir nanti. Baik, akhir kata saya Feni Desiana, bersama para narasumber hari ini, Ibu Cynthia Rusli, Bapak Iskandar, dan juga Bapak Hendri Panjaitan, beserta seluruh panitia dan kru BNI Corporate University yang bertugas live streaming hari ini, mengucapkan terima kasih atas partisipasi BNI High Movers dan PLNers. Kami pamit undur diri, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.